Salam jumpa lagi dengan channel Dani Ikan Hias. Di video kali ini masih bicara tentang budidaya udang hias. Cuman untuk kali ini Abah menyampaikan bagaimana agar akuarium budidaya udang hias bisa terlihat rapih ya, dan tidak rapi dengan modal yang murah meriah, yang dengan biaya yang tidak terlalu mahal, tidak pakai soil tapi udang sehat, dan dekorasi di akuarium tetap indah, tidak kumuh. Oleh karena itu kita bisa sedikit berapresiasi ya, berekspresi bagaimana untuk membangun suatu tempat atau akuarium budidaya atau merawat udang hias dengan baik, tidak terlihat menjemukan. Oleh karena itu mari kita perlihatkan bersama ya, kita tonton bersama, jangan lupa like and subscribe. Nah, ini akuarium budidaya udang hias di akuarium dengan biaya yang murah ya, yang murah, tidak menggunakan bahan yang mahal karena situasi dan kondisi yang tidak disiapkan ya, intinya seperti ini. Tampak bahan dasarnya itu dari untuk landscape-nya ini, atau dasar dari akuariumnya menggunakan pasir malang ya. Pasir malang, dan pasir malang ini tidak dikasih bakteri starter awalnya. Setelah berjalan dikasih ya bakteri starter. Yang baiknya itu persiapan yang lebih awal lebih baik. Kalau budidaya udang hias, baik itu karadina maupun neokaradina ya, agar hasilnya maksimal. Di sini terlihat untuk parameternya cukup tinggi ya, karena di wilayah kami ini, maaf ya, ini agak buram nih parameternya ini. Oh ya, kisarannya ini sekarang 25 ya, 25 ini baik ya untuk udang hias. Tadi terlihat ada garis merah ya, garis merah, tapi setelah dicium di video ini ternyata di kisaran 25 derajat ya. Ini cocok ya untuk budidaya udang hias neokaradina maupun karadina ya. Yang terpenting ini parameter air ya, parameter airnya kalau sudah cocok ya, baik itu zero amoniak ya, nol amoniak. Sebetulnya sih pakai pasir malam tidak masalah ya, gitu, apalagi pakai soil ya. Yang penting ada bakteri starter ya, bakteri starter ini berfungsi untuk mengurai amoniak menjadi nitrit ya, nitrat menjadi nitrit. Nah, ini seperti di dinding kolam ini masih terlihat kehijau-hijauan ya. Nampak ini sudah okay sebetulnya ini ya, untuk ininya ya, untuk ekosistemnya ya. Ah, yang disampaikan di video kali ini bagaimana sih akuarium ini tidak terlalu menjemukan, ada sedikit
seni ya. Kalau menggunakan mos-mos yang mahal ya, tentu harus persiapannya juga harus sedemikian rupa ya. Yaitu diantaranya soil, ada harus ada pupuk ya, pupuk dasar ya, yaitu menggunakan soil. Tapi kalau seandainya tidak siap seperti kondisi seperti ini ya, nggak ada soil, nggak ada pupuk dasar ya, menggunakan ini aja tanaman kabomba ya, kabomba, atau kalau di orang bilang orang akuarium tuh hobi ikan hias itu ekor tupai ya, ini sebagai backgroundnya ya. Jadi ya nggak terlalu kumuh lah itu. Ini bisa ditaruh juga bose ya, bose juga bisa dimasukin. Yang penting yang pendek-pendek saja kalau kita pingin terlihat akuarium budidaya aquascape-nya tidak apa menjemukan ya. Karena itu cari tanaman yang pendek-pendek, cuman untuk background gak masalah karena ini background tinggi sengaja ini di ini ya, karena udang hias ini suka ya untuk tanaman seperti ini ya, sangat suka. Tapi karena kita ini pingin menikmati keindahan dari udang hias, oleh karena itu untuk dasarnya ini harus dikosongkan ya. Kalau sebenarnya tanaman itu sebagai pelengkap ya, sebagai pelengkap agar tidak terlalu jenuh ya, tidak terlalu menjemukan. Seperti ini kan landscape-nya ini ya, apa udah kelihatan nih sangat luas ya untuk ukuran udang hias ukuran kecil ini ya. Nah, ini tuh untuk lagi makan nih ya. Ini kan terlihat ya udangnya ya, kalau kita jarang dekat tuh terlihat gitu. Jadi kita sebagai penghobi bisa menikmati. Kalau sebagai petani, kalau seandainya ada yang hamil, nah itu bisa dipindahkan ya, terlihat jadi mudah perawatannya gitu. Terlihat dari sini udang-udangnya ya. Nah, jadi untuk lahan area yang depan ini diusahakan kosong ya, diusahakan kosong untuk ya kita nikmati keindahan dari udang hiasnya gitu. Ini tank yang kedua ya, tank yang kesatu ini. Kenapa kok tank kesatu? Karena ini yang lebih diutamakan awalnya itu ya. Kayaknya ini tank pertama. Nah, ini sama juga ini untuk latar belakang itu dikasih kabomba ya. Nah, nih tinggi pakai pot, jangan lupa pakai pot diikat ya, jangan mengapung di atas ya. Kalau mengapung di atas sebetulnya untuk budidaya sih baik, tapi di akuarium itu kurang bagus ya. Nah, ini masih ada lumut-lumut ya, ini lumut-lumut bukan dari hasil apa kultur ya, bukan ya, tapi ngambil ya, ngambil dari luar dimasukin ke sini karena udang itu sangat suka ya sama lumut ya. Yang lebih baik sih timbulnya dari kultur gitu, tapi karena kondisi yang awalnya ini untuk budidaya ikan gapi dipindahkan, sekarang udah jadi tempat budidaya udang hias ya. Ini nampak ya udang hiasnya cantik-cantik ya. Nah, ini itu masih di udang hias Neocaradina ya, karena di tempat Abah ini sangat cocok ya untuk pengembangan udang Neocaradina ya. Sebetulnya Caradina juga ada gitu ya, cuman untuk sementara ini belum diekspor ya, explore ya, malah lagi disiapkan tempatnya juga ya biar hasilnya bagus gitu ya.
cara kalau yang mos-mos yang ijo-ijo ini ya jangan dibuang ya. Nah, ini ijo biarin aja karena suka udang itu ya. Gitu. Jadi intinya itu biar terlihat indah ya, ada tanaman lah intinya ya, tanaman di backgroundnya. Kalau akuariumnya belum siap ya, ditanam semacam boce ya, boce atau yang bisa ditanam ya, planting banyak ya, tanaman planting itu banyak yang di ini ditancap ya, yang itu kan memerlukan pupuk dasar karena ini kan belum nggak dikasih pupuk dasar ya. Jadi bisa menggunakan tanaman yang tidak menggunakan pupuk ya, cuman menggunakan air ya, air juga ya, kotoran-kotoran dari udang hias juga bisa jadikan pupuk ya. Ini ya caranya seperti ini ya. Kalau macam boce juga bisa ya, boce juga bisa di terus mos bisa ya. Nah, kalau mau sih, tapi memerlukan waktu juga ya kalau harus pakai soil ya. Yang jelas gini aja lah, tanamannya seperti kabomba yang mos, terus boce, anubias bisa ya kita gunakan. Yang penting view-nya, pemandangan buat udang hias terlihat dengan baik begitu. Intinya itu, karena kita hobi ya, hobi juga petani ya. Kita pingin melihat udang-udangnya sejauh mana sih. Kalau seperti ini bergerumul kan senang ya kelihatannya. Demikian ya, mudah-mudahan berguna ya informasi dari Abah mengenai menghias ya, menghias dekorasi akuarium buat udang budidaya atau budidaya udang hias. Salam perikanan Indonesia. Kita berjumpa di video-video selanjutnya.